Pemirsa, arus kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai meningkat hari Sabtu malam atau sehari menjelang akhir libur panjang pada akhir pekan. Kepadatan terjadi akibat arus balik wisatawan dari Jakarta setelah menikmati liburan panjang selama 3 hari di kawasan Puncak. Kepadatan lalu lintas terjadi setelah petugas menghentikan sistem satu arah pada pukul 16 kemarin. Sistem buka tutup dan sistem satu arah menuju Jakarta juga tidak banyak berpengaruh karena jumlah kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kepadatan lalu lintas di beberapa titik seperti di Tanjakan Selarong, Megamendung, dan Pasar Cisarua. Kepadatan serupa juga terjadi pada arah sebaliknya, Jakarta menuju Puncak. Masih nampak beberapa kepadatan khususnya yang datang dari arah atas karena memang mulai hari kemarin dan hari ini sudah nampak meriah kendaraan yang turun kembali dari Puncak menuju Jakarta. Dan untuk membantu kelancaran arus, tadi kita laksanakan one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta sejak pukul 13.00 sampai dengan sekitar pukul 18.30 petang ini.